Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal buat makeup wisuda atau makeup pesta buat acara-acara penting gitu. Makeup simple sih. Ini mukanya dibersihin dulu ya, pakai micellar water, habis itu pakai pelembab. Pelembabnya biar kering dulu. Setelah kering, aku pakai Monistar. Pori-porinya juga jadi. Habis itu aku pakai spot mata ya, biar matanya kayak Barbie. Itu buat mata-mata yang sipit sebenarnya sih, kalau pakai yang sipit. Cuma mungkin aku lebih suka pakai spot mata biar kayak hidup aja. Biar dia pangling aja gitu, biar dia putih, biar enggak crack make up nyampe sore gitu. Ditambah muka dia itu beruntusan, kalau mukanya udah glowy atau udah halus nggak mesti tebel. Tergantung mukanya juga sih, kalau yang halus gimana, yang ada beruntusan atau jerawat kita agak tebelan dikit lah. Soalnya make up juga kadang suka ada yang nempel, ada yang enggak, apalagi sama yang perawatan gitu. Kita juga harus pakai bias ya guys, harus di tap juga pakai tangan. Nah ini aku pakai shading dalam ya, aku cuma pakai contour. Kalau masalah ini biasa aja. Jangan lupa di tap-tap juga ya, buat contour, blush on itu harus rata pokoknya, jangan ngeblok banget gitu. Kalau ngeblok kesannya juga enggak bagus gitu. Terus aku ke ini apa, foundation buat bawah mata pakai Crayolan putih. Kalian bisa online di Shopee. Harus pakai sponnya yang kecil ya guys. Habis gitu aku pakai bedak tabur makeover. Bedak tabur makeover ya guys. Pokoknya di set semuanya biar habis itu kita kuas. Kuas semuanya rata.
abis. Aku pakai makeover kering ya buat contour. Setelah itu aku pakai bedak padat ya. Kalian bisa pakai bedak Ines, bedak kran, ya bedak makeover yang padat ya. Apa aja, tapi aku lagi pakai bedak Ines soalnya mukanya juga bagus. Bukan buat make up wedding ya. Bedak Inesnya nomor 6 yang agak merah sama nomor 9 yang agak terang itu. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Terus aku bikin alis. Mungkin gak kelihatan, gak apa-apa ya. Kalian boleh pakai gel alis. Gak apa-apa mau bikin alis serat atau gimana. Yang penting bagus lah lurus itu sama. Jadi samain kanan kiri ya. Nanti aku bikin tutorial alis deh ya. Ininya pakai, di set lagi pakai foundation LT Pro biar rapi. Oke, lanjut lagi aku pakai eyeshadow warna pink guys. Kalian boleh pakai eyeshadow warna coklat, warna orange, serah kalian mau pakai warna apa aja. Nggak perlu pakai cut crease ya. Abis itu pakai eyeliner. Abis eyeliner aku pakai lem bulu mata expert. Abis itu pakai lem, jangan lupa dijahit bulu mata ya. Nah itu, jangan lupa eyeliner putih buat mama. Mungkin aku itunya agak kepotong sedikit. Aku udah pakai highlight ya. Aku pakai highlight cut crease. Wet and wild juga bisa. Cuma lagi pengen pakai cut crease. Abis itu pakai eyeshadow bawahnya. Pakai lipstick warna peach. Dalamnya aku pakai warna